Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kali ini. Kita dalam suasana yang baru. Kita akan menelusuri desa yang baru itu, Desa Milau yang terletak di Kecamatan itu, Kabupaten Purworejo. Oke, sini terlihat aktivitas para penduduk dan motor. Mungkin kanan kiri terdapat banyak pemukiman warga. Dengan sebelah kiri ini terlihat ada orang sedang menjemur kayu. Kemudian sebelah kanan itu terdapat ada SPBU ini. Oke, dan sebelah kiri adalah sini rumah sobat kita. Terus lanjutkan menuju ke arah timur. Ini kita melewati jalan yang berada di sebelah tengah dari desa Bangun yang terletak sebelah selatan. Nanti kita di sini akan melewati pemukiman lagi. Jalan ini saya sudah lama nggak begitu, ternyata jalannya alus mulus, jadi agak pangling. Lihat ibu-ibu tadi sedang pakai itu, mungkin dia mau salah karena musimnya lagi matun. Ya, terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. Sini kita melihat bahwa ada jembatan yang di bawahnya ada sungai. Orang yang menyebutnya adalah kali. Jembatan ini jembatan yang sebagai penghubung antara Melangu sebelah timur dan Melangu sebelah barat. Oke, terlihat di depan kita ada jalan yang sedikit berbeda, itu agak sedikit bergelombang alias agak sedikit rusak. Dari informasi yang kita dapatkan, ini status jalannya adalah milik dari ini provinsi atau kabupaten gitu. Jadi untuk dikelola ini harus ada izin khusus, tidak sembarangan bangun. Oke, masih kita lanjut menuju ke Langu yang sebelah timur. Ini masih banyak juga terdapat pekarangan-pekarangan yang kosong. Wah, ini di depan ini ada pertigaan itu, ternyata ada bangunan apa ya yang ada tembok-temboknya lah, kayaknya itu buat orang limur-limur padi. Wah, banyak ternyata di sini. Ada rumah-rumah yang bagus juga dan mewah juga. Kemudian di depan terlihat itu ada mobil. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar sini termasuk kriterianya orang-orang yang maju secara ekonomi. Oke, terus kita lanjut dengan jalan yang membuat kita agak sedikit bergiam-giam. Ini becek, jalan becek tapi nggak ada ojek. Wah, ini ada rumah kan lagi dan mobilnya lagi. Wah, mantap. Terus kita lanjutkan perjalanan menuju ujung dari desa ini. Semoga ke depan kita bisa meliput atau jalan-jalan di wilayah-wilayah di part-part yang berikutnya. Ini ada rumah yang nuansa eksotis dengan rerumputan di halaman yang tertata sangat rapi. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadikan referensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi. Dah.